يا أرحم الراحمين ارحمنا. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بَلَا قد جاءتك آياتي فكذبت <applause> بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Wa الْكِيَامَةِ الَّذِينَ ala Allahi muswaddah. Alaysa fi jahannama Sesungguhnya benar telah datang kepadamu keterangan-keteranganku, ayat-ayatku, fakadzabtah tetapi kamu mendustakannya. Wastak malah kamu menyombongkan diri. kafirin dan kamu termasuk orang-orang kafir. Wayau mati dan pada hari kiamat nanti taral engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta Allah terhadap Allah wujuhuhum muswaddah wajah mereka menjadi hitam ya. Alaysa bukankah dalam neraka jahannam itu maswal lil tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita semuanya ada tiga hal, ada tiga penyakit ada tiga penyebab seseorang diazab di neraka jahanam. Bahkan di neraka jahanam itu mereka diazab wujuhuhum muswaddah sampai wajah-wajah mereka menjadi menghitam. Karena mereka ditempa oleh azab Allah yang pedih di neraka jahanam. Ada tiga penyebab yang jangan sampai kita lakukan. Kalau seseorang sampai melakukan tiga sikap ini, tiga perbuatan ini, dia dipastikan akan dihukum oleh Allah, akan diazab oleh Allah, di neraka jahanam, sehingga wajah-wajah mereka menjadi hitam. Ini terkait dengan sikap manusia terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran akan membimbing kita, khutlai nasi, akan menjadi pembimbing, pemberi petunjuk kepada manusia. Maka, kita akan hidupnya lurus dan tertata jika kita tetap berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Sebaliknya, orang yang ketika diberikan Al-Quran, diberikan petunjuk, kemudian dia tidak bisa melaksanakan dengan baik, dia meninggalkannya. Ia tentu dia akan tersesat. Kalau di dunia, dia tersesat, barangkali masih banyak orang yang kita ajak bertanya, tapi kalau orang sudah sesat di akhirat nanti. Ya jelas tempatnya, adresnya adalah neraka jahannam. Balakot ja ka ayati. Sungguh sebenarnya telah datang kepadamu. Ayati keterangan-keterangan dariku kata Allah. Yaitu Al-Quran. Telah turun Al-Quran. Telah turun wahyu. Petunjuk sebagai manusia. Kalau kita konteksnya umat Islam ya. Kalau konteksnya orang-orang Yahudi, Allah menurunkan kepada mereka ada Taurat, ada Zabur. Di tengah-tengah kaum Nasrani, Allah pun menurunkan untuk mereka Injil. Yang semua adalah petunjuk bagi manusia. Adapun kita diberikan keterangan wahyu dari Allah yang bernama Al-Quranul Karim. Balakot jahat ayati telah datang kepadamu, ayat-ayatku, ku, petunjuk dariku berupa Al-Quran. Tetapi fakadzab tabiha. Mereka kemudian mendustakannya. Wastakbarta. Dan mereka berlaku sombong. Takabur. Wakungta minal kafirin. Dan mereka termasuk orang-orang kafir. Mereka orang yang menutupi diri dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka kemudian dihukum oleh Allah di neraka jahanam sampai wajah-wajah mereka menjadi menghitam. Wajah mereka gosong karena ditempa azab yang begitu pedih. Fakadzab dabiha, sikap yang pertama. Yang menyebabkan orang dihukum di neraka jahanam Pertama, fakadzab dabiha. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah tapi mereka dustakan, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan apa yang datang dari Allah, petunjuk Allah, mereka kesampingkan, mereka injak-injak, mereka tidak dijadikan sebagai petunjuk dalam hidupnya, justru mereka menjadikan akalnya, fikirannya menjadi dewa nomor satu dalam kehidupannya. Sementara petunjuk tadi Allah berupa Al-Quran ini dia kesampingkan. Fakat tabiha mereka dustakan. Wahyu dari Allah mereka dustakan. Mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Tidak percaya kepada wahyu Allah. Tidak beriman kepada apa yang turun dari Allah. Padahal semua itu merupakan pembimbingan untuk kita bimbingan dalam kehidupan kita itu Al-Quran. Kalau kita nggak beriman kepada Al-Quran, lalu kita mau meyakini apa? Lalu kita mau mencari petunjuk dari mana? Allah menciptakan manusia dan Allah pun memberikan petunjuk untuk manusia. Maka tentu isi dari petunjuk itu sesuai betul bagi kebutuhan manusia dalam kondisi manusia. Allah menciptakan manusia. Allah pun menciptakan pula untuk mereka petunjuk berupa Al-Qur'an. Yang petunjuk itu sesuai betul dengan kondisi kebutuhan manusia itu. Kalau kemudian mereka menggunakan petunjuk yang lain, tentu berbeda, tentu tidak nyambung karena tidak satu setel dengan kita. Misalkan saja kita membeli handphone merek A ya. Ketika kita membeli handphone merek A, tentu ketika kita buka kemasannya pasti ada di dalamnya tuh petunjuk cara pemakaiannya. Karena pabrik itu yang mengeluarkan handphone tadi, pabrik itu pula yang mengeluarkan petunjuk Cara penggunakannya seperti ini, cara membukanya seperti ini, cara mengoperasikannya seperti ini, kalau baterainya habis seperti ini, cara mengecasnya, maka pasti petunjuk itu yang ada dalam kemasan tadi sesuai betul dengan handphonenya, dengan HP-nya. Tidak bisa kita membeli handphone merek A, kemudian ketika rusak kita memperbaiki pakai handphone, petunjuk handphone B atau handphone A kita mengoperasikannya dengan melihat petunjuk yang ada di handphone merek B. Tentu nggak nyambung. Mereknya beda, tipenya beda, tentu caranya pun berbeda. Om oh, pabriknya juga beda. Kita akan sesuai betul kalau mengoperasikan handphone B menggunakan petunjuk yang ada di kemasan handphone B. Manusia Allah yang menciptakan. Allah pula yang memberikan petunjuk, nih eh, manusia, nih caramu menghadapi kehidupan seperti ini, diberikan tuntunan, petunjuk berupa Al-Qur'an. Sehingga kondisi manusia akan sesuai akan nyambung setel betul dengan petunjuk berupa Al-Qur'an ini. Maka petunjuk sebaik-baik petunjuk adalah dari Al-Qur'an. Firman Allah yang pasti isinya akan membawa manusia kepada keselamatan. Sehingga kalau fakadzab tabiha, kalau mereka mendustakan, tidak beriman kepada Al-Quran, mereka menyampingkan Al-Quran, mereka menghindarkan diri dari Al-Quran, mereka membuang jauh Al-Quran, ya tentu mereka akan sesat. Sementara mereka menggunakan petunjuk akal mereka, akal kita sebagaimana? tidak akan mampu memberikan bimbingan kepada kita. Maka kalau kita mengambil petunjuk yang bukan datangnya dari Allah, pasti petunjuk itu akan menyesatkan kita. Ya orang seperti ini pantas kalau kemudian diazab oleh Allah. Kenapa? Dia tidak mengambil petunjuk dari Allah, tapi dia mengambil petunjuk dari yang selain datangnya dari Allah. Karena kita tentu Diciptakan oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan bimbingannya kepada kita melalui Al-Quran ini. Sementara petunjuk lain tentu datangnya bukan dari Allah. Kalau bukan datangnya dari Allah, pasti datangnya dari manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa membuat petunjuk untuk dirinya sendiri? Mustahil kita bisa membuat petunjuk untuk diri kita sendiri yang ada malah penyelewengan-penyelewengan ya. -penyelewengan. Betapa banyak ya undang-undang dasar sebagai petunjuk kita bernegara ya, berbangsa dan bernegara banyak diselewengkan. Dia yang membuat aturan, dia pula yang pertama kali melanggarnya. Jadi kalau satu aturan datangnya bukan dari Allah, pasti di dalamnya penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Al-Qur'an sebagai petunjuk hudal linnas untuk kita dia akan memberikan bimbingannya kepada kita sampai kita menuju surga nanti jadi penyebab dari orang dihukum di neraka jahannam pertama mereka mendustakan ayat Allah yang kedua berta. Selain mereka mendustakan ayat-ayat kami, mustak bertak mereka juga sombong menyombongkan diri. Manusia kalau sudah merasa mampu menciptakan ini, menciptakan itu, timbulnya adalah sombong, bukan kemudian seperti padi, makin berilmu, makin berisi, makin merundukkan begitu mestinya. Kebanyakan manusia, kalau sudah dia menguasai teknologi, menciptakan ini, menciptakan itu, dia bisa menguasai dunia. Timbulnya adalah kesombongan. Dan kesombongan jelas bukan sifatnya kita. Sombong adalah sifatnya iblis. Banyak orang yang kemudian dijebloskan ke dalam neraka karena dia memiliki kesombongan. Sombong akan Al-Quran. Menganggap bahwa Al-Quran sudah nggak relevan lagi dalam kehidupannya. Menganggap bahwa Al-Quran sudah termasuk barang kuno. Al-Quran sudah ketinggalan zaman dianggapnya. Sekarang yang menjadi tuntunan kehidupannya adalah otaknya, akalnya, ilmu pengetahuannya. Sehingga orang yang seperti ini jelas disimpangkan jauh dari Al-Quranul Garim. Padahal seisi alam dunia ini rahasianya bisa kita dapatkan dalam Al-Quran. Al-Quran mengorek begitu dalam tentang keajaiban alam ini. Kita malah di dunia ini yang isinya bukan hanya tentang tuntunan ibadah, tapi juga pengetahuan tentang antariksa, pengetahuan isi perut bumi, Bagaimana kita menggali alam ini. Al-Quran komplit semuanya. Bukan hanya bagaimana sholat. Bukan hanya bagaimana zakat. Bagaimana sodako, Bagaimana beramal. Tetapi Al-Quran juga memuat petunjuk manusia tentang rahasia alam ini. Yang tidak dibedah oleh kitab manapun. Sehingga banyak orang yang menjadi dokter. Karena dia menggali Al-Quran. Berapa banyak orang yang menemukan berbagai macam penelitian karena dia menggunakan petunjuk Al-Quran. Menemukan berbagai macam penemuan-penemuan yang sangat luar biasa dari dia menggali pengetahuan Al-Quran. Lemahnya kita umat Islam karena kita kurang menggali lebih dalam. Kalau kita mau menggali lebih dalam, mestinya umat Islam paling cerdas. Dia mampu menguasai dunia, dia mampu menguasai antariksa, dia mampu menciptakan penemuan ini, penemuan itu, karena semua itu bersumber dari Al-Quran. Penyakit kita, umat Islam ini, ya kurang mendalami, ya syukur-syukur kita membacanya, kadang-kadang membaca pun sungkan kita ini. Hanya membaca saja yang sudah termasuk ibadah memang ya, tapi di samping itu yang sangat perlu kita lakukan adalah setelah kita membaca kita gali isinya. Ada orang sampai menjadi dokternya, jadi insinyurnya, jadi profesornya karena dia menggali ilmu Al-Quran yang dikaitkan dengan penemuan alam ini. Kalau kita bisa menemukan semua yang ada dalam Al-Quran, kita akan mengatakan betapa kecilnya ilmu pengetahuan manusia. Setinggi mana ilmu pengetahuan kita enggak ada seujung kukunya dibanding pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita hanya seujung kuku. Sehingga ada satu kalimat yang disampaikan oleh malaikat yang ini sangat bagus untuk kita. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah Kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali yang engkau berikan kepada kami. Kami tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali yang engkau berikan kepada kami. Itulah manusia. Nah kalau kita nggak lari ke sini maka kita akan sombong. Semakin tinggi ilmunya dia akan semakin sombong. Semakin tinggi jabatan dia akan semakin sombong. Semakin banyak dia menciptakan teknologi ini, teknologi itu. Dia menganggap bahwa dia dirinya adalah Tuhan. Dia menuhankan teknologinya, dia menuhankan otaknya, dia lupa bahwa sebenarnya Al-Qur'anlah yang memberikan pedoman tersebut. Allah lah yang menghebatkan otaknya. Allah lah yang menyebabkan ajaib otak kita bisa menciptakan berbagai macam keajaiban. Semua itu Allah. Tidak ada ilmu yang datangnya dari Allah. Kalau ada ilmu yang datangnya bukan dari Allah, tentu dari setan, dan itu akan menyebabkan kita tersesat. takbarta janganlah kita menyombongkan diri di hadapan Allah, menyombongkan diri di hadapan Al-Quran. Kita menganggap bahwa ilmu kita lebih tinggi dari Al-Quran. Kita menganggap bahwa kita orang yang hebat bisa membuka rahasia alam ini padahal semua itu adalah ilmunya Al-Qur'an. Ini yang menyebabkan orang kemudian disiksa di neraka dan mereka wajah mereka menjadi menghitam di neraka jahanam itu. Karena mereka sombong. Mereka sombong, kadang ada orang yang alergi mendengar ayat-ayat Allah ya alergi mendengar orang baca Al-Quran itu ada. Termasuk juga orang yang sombong. Wastagbarta itu. Orang yang menyombongkan diri. Dia paling malas kalau mendengar orang baca Al-Quran. Kan menyombongkan diri namanya itu. Bulan puasa selesai tarawih. Kemudian anak-anak muda kita bertadarus. Orang yang imannya stabil, imannya bagus, dia akan terhibur dengan tadarus Al-Quran. Adem hatinya, damai jiwanya kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau orang sudah wastagbarta, sudah menyombongkan diri, itu paling malas telinganya mendengar ayat Allah. Ada orang ngaji, hawanya panas itu. Ada orang baca Al-Quran, nggak betah itu diomong. Kalau ngaji jangan lama-lama, kalau ngaji jangan keras-keras, dan lain sebagainya. Ada saja yang dikomentari. Astagbarta, mereka menyombongkan diri. Mestinya Al-Quran sebagai syifa, obat, penyejuk jiwa kita. Penghilang gundah gulana. Dan Al-Quran adalah hiburannya orang-orang yang beriman. Hiburannya orang-orang yang beriman tatkala mereka mendapatkan masalah kehidupan yang pelik dihadapkan dengan berbagai macam godaan akan dunia ini. Mereka terbelit dengan kesibukan-kesibukan sehingga mereka stres, mereka depresi menghadapi pekerjaan yang begitu numpuk. Al-Quran adalah hiburan untuk mereka orang-orang yang beriman. Sehingga ketika kita mendapatkan masalah, ya, sedang stres, depresi, baca Al-Quran, insya Allah ada penyejuk jiwa syifa, ada obat ya. Bukan malah kita menyombongkan diri di hadapan Al-Quran. Wa Dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. itu Ada tiga ya. Pertama, fakadab tabiha. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wastakbarta Orang yang sombong akan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, wa terminal kafirin Mereka menjadi kafir dari sebab mereka mendustakan ayat Allah dari sebab mereka menyombongkan diri akan ayat Allah maka timbullah penyakit kafirin penyakit kekafiran kafir ini adalah orang yang menutupi dirinya dari petunjuk Allah tertutupi hatinya dari Hidayah Allah ini bahaya orang kalau sudah dikunci hatinya oleh Allah dari datangnya hidayah ini berbahaya. Kita berlindung jangan sampai kita diberikan hati yang keras. Tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Sehingga menyebabkan hati kita dikunci oleh Allah dari hidayah. Kalau sudah dikunci dari pintu hidayah. Terlambat sulit. Yang khawatir ketika nanti ujung kehidupan kita. Kita mengembuskan nafas yang terakhir kita menjadi orang-orang kafirin -orang wa minal kafirin termasuk orang-orang kafir naudzubillah kita ingin hidup kita menjadi orang yang beriman mati kita pun tetap menjadi kondisi orang yang beriman bukankah dalam jahannam itu maswa tempat tinggal lil mutakabbirin untuk orang-orang yang suka menyombongkan diri. Oleh karena itu kita jangan sampai memiliki sifat yang sombong. Tindakan yang paling Allah benci dari kita kalau kita sudah memelihara sifat sombong. Dari sombong ini kemudian semuanya bisa terjadi. Kita mendustakan ayat-ayat Allah, kita menyombongkan diri dan tertutupinya kita dari hidayah Allah. Dikafirkannya hati kita, naudzubillah min dzalik. Karena mereka sudah menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah ini.